Matius 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, 'Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel.'" Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Shalom semuanya, kembali dalam program Sunday Bible Talk ya. Dan khusus minggu ini kami mau minta maaf terlebih dahulu bahwa program ini di minggu ini ada mengalami perubahan. Ya, tapi kami akan berusaha di minggu berikutnya kembali ke dalam program yang sudah biasanya jam 9.15. Tapi khusus minggu ini diundur jadi jam 11, sedangkan Bapak Ibu yang beribadah secara online khusus hari minggu ini di tanggal berapa hari minggu berapa? Tanggal 19. Tanggal 19 ya. Kita akan ibadah online-nya di jam 3 sore, Saudara ya. Tapi saya berjanji di hari Minggu mendatang kembali ke dalam program yang seperti semula ya. Jadi karena ada penyesuaian karena di tempat kami ini jaringan internetnya lagi nggak bagus, Saudara. Beberapa minggu sepanjang November ini ibadah online, tentu Bapak Ibu yang beribadah online tahu, sering terputus dan itu sangat mengganggu ya. Jadi kita sedang mensiasatinya ya, kita punya hikmat diberikan akal sama Tuhan dan akhirnya kita bisa menemukan solusinya, dan mulai minggu depan kita akan kembali di jam yang sama. Dan hari ini saya ditemani sama Pak Lesmana, saya ditemani juga sama Pak Prana ya. Dan kita akan ngobrolin soal seputar Natal gitu ya. Dan Desember ini memang kita bicara mengenai Natal. Dan minggu ini, di minggu ini, Natal itu kan sudah jatuh di hari Sabtu. Malam Natal, di Jumat kita sudah malam Natal, ya, ibadah malam Natal. Dan memang dalam keprihatinan ya, karena ada instruksi juga, imbauan dari pemerintah ya. Dan kita ya berusaha untuk ya mensiasatinya dan mentaatinya ya. Satu sisi kita tidak boleh akhirnya kehilangan momentum bahwa kita harus merayakan Natal, bersyukur akan Natal ini, tapi ya harus bijaksana juga sesuai dengan anjuran pemerintah, kita harus menyikapinya dengan baik supaya juga nggak jadi batu sandungan buat orang lain ya. Karena kalau ngobrol-ngobrol di apa sama anak-anak juga mereka kesel gitu ya, kok Natalan nggak boleh liburan dan lain sebagainya ya. Jadi kita akan ngobrol soal ini, Saudara ya. Kalau Pak Prana, Pak Lesmana, soal Natal itu gimana ya, apa yang dipikirkan sama Bapak-bapak sebagai laki-laki dan kepala rumah tangga, biasanya kalau momen Natal, kan minggu lalu kita soal ibu-ibu semuanya nih. Iya. Sekarang kita pakai versi bapak-bapaknya. Gimana kalau ngomongin Natal tuh? Siapa dulu nih, Pak Les? Pak Prana dulu. kalau saya mengenai Natal ini, kalau waktu masih kecil, Pak,
begitu mendekati November tuh angan apa-apa pikiran saya itu udah terbayang tempat belanja buat beli baju. Nah, gitu tuh. Begitu udah November, wah kira-kira nih kalau udah ini kira-kira baju yang model apa nih? Kalau zaman dulu kan kita lihat model baju kan dari TV nih. Kalau sekarang kan kita bisa lihat internet, lihat-lihat anak-anak kecil yang ada di TV yang main-main sandiwara gitu ya kan, modelnya gimana. Nah, udah jangan-angan nih begitu November. Kalau waktu masih kecil berarti Natal baju baru, paling nggak sama sepatu baru nih, biar satu badan ini baru semua ke gereja. Nah, sekarang beda lagi. Kalau Natal itu, kalau buat saya itu bukti kasih Tuhan kepada saya. Wah, jauh banget ya? Iya, jauh banget. Banding hotel. Udah semakin loopnya menikmati. Loopnya jauh banget. Iya, gitu. Dari kedagingan sampai rohani banget. Ya, begitu pasti, kalau menurut saya. Kalau Pales gimana, Pales? Kalau menurut saya, Natal karena kita kan, saya kan para pekerja swasta ya, pasti itu hal yang ditunggu karena di momen Natal THR. Para pekerja pasti dapat THR. Yang kedua, kalau bisa ada bonus dari perusahaan pasti bisa dapat ya, kan? Tahun ya, ya. Di akhir tahun. Terus gaji nah, lagi. Tiga gaji kali dong. Triple ini. Nah, tapi kalau kebetulan memang saya dilahirkan dari lingkungan yang non Kristen dari okay. orang tua. Nah, tapi bersyukurnya orang tua saya itu memberikan apa ya? Kepercayaan untuk kepada anak-anaknya untuk bisa memilih kepercayaannya masing-masing. Nah, bersyukurnya pada saat saya kecil itu saya kenal, saya diajarkan oleh mama saya untuk tuh coba deh ikut sekolah minggu. Nah, akhirnya di situ saya kenal momen Natal. Momen Natal buat saya waktu masih kecil adalah momen yang dimana bisa ada pohon Natal dan bahkan dulu saya pernah beriming-iming karena di sekolah minggu ya Pak ya, diajarkan pokoknya identik dengan adanya Sinterklas. Jadi kalau Sinterklas, lu katanya taruh kaos kaki di bawah pohon Natal, mudah-mudahan lu make a wish. Ada isinya. Nanti pas tanggal 25 pagi ada isinya. Nah itu saya lakukan gitu. Bundu isinya. Bukan. Nah cuma masalahnya pas kita, nah saat itu saya coba buat kasih apa tuh di pohon Natal yang dibelikan oleh mama saya untuk dipasang. Dan saya coba pasang dan itu saya make a wish aja sih, walaupun di tanggal 25 paginya ya nggak ada apa-apa, sempat kecewa juga ya kok nggak dapat apa-apa, ternyata beda nih ya. Nah tapi nah, itu masa kecil, tapi kalau dalam hal sekarang ya setelah berkeluarga ya tetap apa ya, Natal itu buat saya ya tetap bisa menghadirkan ya, sebenarnya nggak terlalu istimewa banget mesti ada pohon Natal, cuma ya kita ada pohon Natal kecil dan juga ada rasa syukur lah. Karena buat saya Natal itu bicara kesederhanaan dan kepedulian. Iya, ya. Nah, kalau saya sih agak beda ya. Pokoknya kalau zaman kecil ya, itu kalau momentum Natal itu pasti bicara soal pulang kampung. Oh, itu iya. Orang tua saya masih punya orang tua di kampung gitu ya, di Jawa gitu ya. Jadi pasti tuh tanggal 23 kita udah, orang tua udah cuti ya, terus kita naik mobil atau naik kereta zaman dulu, naik bis gitu ya untuk ke kampung. Jadi Natal itu masih ke kampung. Jadi kalau menurut saya sih, jadi nggak ada tuh Pak momen kayak Pak Prana berharap baju segala macam. Karena orang tua tuh udah mikirin ongkosnya pulang pergi cukup nggak nih gitu kan. Karena di kampung kan juga mereka pasti butuh budget juga kan untuk saudara-saudara dan lain sebagainya. Jadi memang tidak ada budaya di keluarga saya dikasih baju Natal gitu ya. Dan apa namanya ketika beranjak remaja ya pulang kampung itu masih, tapi momen-momen di SMP ketika eyang saya sudah nggak ada semuanya itu mulai terganti dengan aktif di gereja. Oh. Karena ada paduan suara latihan kalau Natal itu pasti latihan, terus sibuk. Juga ada drama, terus saya pasti ambil bagian untuk dekor-dekor, jadi seperti itu ya akhirnya itu habit Natal itu pasti ya sibuk di gereja gitu ya, bukan aktivis dalam artian punya status pengurus, tapi memang menceburkan diri karena seru tuh. Kalau Natal tuh di gereja, di bulan-bulan Natal tuh di gereja tuh rame Pak. Iya rame. Pasti ada orang. Yeah. Ya sesuatu yang biasanya sepi tiba-tiba ada orang, ya ada main gaplek, ada bapaknya nemenin kita anak kudanya dekor, ada ibu-ibu yang bawain apa, nah itu seru sih ya. Jadi ada semua kita punya memori sendiri-sendiri soal Natal gitu ya. Dan ya bagi saya sih sah-sah aja gitu ya, berbeda-beda gitu ya, dan bagaimana kita menyikapinya. Tapi memang ada kesamaan di sini, di masa kecil kita Natal itu
yang tersirap di terekam di otak kita sesuatu yang sebenarnya bukan esensi Natal. Pak Prana baju baru, jelas bukan baju, bukan esensi Natal. Iya. Pak Lesmana berharap sesuatu di kaos kaki, itu kan juga kedagingan. Saya juga akhirnya otaknya di pulang kampung gitu kan, itu sesuatu yang sebenarnya bukan esensi Natal gitu ya. Dan kita bertiga sedakinya pada pemahaman tadi kata Pak Prana sekarang ini bagaimana menyikapi. Dan memang Natal 2 tahun ini ya. Ya, 2 tahun ini benar-benar bagi beda. Kita semuanya enggak tahu saudara bagaimana gitu ya. Tapi saya rasa sama gitu ya. Natal 2 tahun ini di zaman pandemi ini kita berubah gitu ya. Enggak, meskipun mungkin berkatnya THR-nya masih dapat tapi yang kayak enggak seantusias zaman sebelum pandemi sebelum. Dan kita akhirnya beradaptasi. Nah, kalau hari-hari ini di Natal 2021 ini apakah sama? Bapak menerapkan yang sama kepada anak-anak, dibeliin baju baru, makanan nastar gitu, putri sesuatu salju, yang setahun sekali ada disiapin. Kalau di apa siap open house juga? Siapa tahu nanti kan semuanya pengen datang ke rumah. Di rumah saya sekarang pohon Natal belum ditaruh nih, belum saya bikin. Makan-makanan belum juga siap. Maksudnya cookies-cookies gitu juga belum ada. Kayaknya memang seperti Pak Se tadi bilang, memang beberapa tahun ini bahkan tahun ini antusias Natal itu berkurang karena situasi COVID seperti ini, Pak Se. Jadi ya biasa aja lah, yang pasti sih untuk Natal kita siapkan itu aja, Pak, hati kita untuk ya paling tidak kita datang beribadah ke gereja gitu aja, Pak sih. Halo Pak Lesma. Kalau saya mungkin kalau ya pasti berbeda ya, Pak ya. Berbeda sih dari tahun lalu sih. Kalau biasa sebelum pandemi malam Natal habis dari gereja, habis dari kebaktian biasanya saya sama keluarga yuk kita makan. Malam. Dan biasanya waktu tahun keberapa saya ajak keluarga saya juga makan bareng karena mau mencoba untuk ya berkumpul lah, karena kan momen Natal ini mungkin karena kesibukan kita keluarga ya kan mungkin susah ketemu. Nah tapi saat ini di momen ini tanggal 24 itu bisa dilakukan, tapi sekarang di masa pandemi terutama yang tahun lalu itu kan baru mulainya kan, dan kita juga agak takut sih, paling ya makan di rumah aja sih, sama kayak minggu ini. Ya pasti semuanya lah ya, semuanya punya adaptasi ya. Tapi ya tadi intinya kita sebenarnya kalau kita mengerti esensi Natal ya, itu bisa kita sikapi dengan menghadapi kondisi apapun bisa kita sikapi. Nah sekarang kita balik yang ke esensi Natal tuh, kalau tadi ngomong yang gimmick-gimmicknya gitu ya, kalau Pak Prana, kalau saya nih Natal itu ya tadi ya Pak, kita mensyukuri kedatangan Tuhan gitu ya. Bahwa dunia yang gelap itu tiba-tiba kata malaikat di Padang Efrata itu hari ini telah lahir bagimu bersukacitalah, damai sejahtera ya. Jadi ada kabar baik lah gitu. Nah itu yang saya gitu. Kalau Pak Lesmana atau Pak Prana sebagai orang Kristen yang sudah dewasa gitu ya, memahami Natal yang bisa kita bagiin sama anak-anak tuh, supaya anak-anak tuh gak kayak kita dulu. Kalau orang tua kita mungkin agak salah juga ya, Natal siapin baju sehingga kita begitu ya. Tapi kan kita nggak boleh gitu ke anak-anak kita itu. Ya. Kalau Pak Prana sama Pak Lesmana menyikapi Natal itu gimana supaya kita bisa tularkan ke anak-anak kita, generasi setelah kita lah. Gitu. Silakan Bolas. Kalau saya pribadi seperti yang tadi saya bicarakan di awal, konsep Natal di pikiran saya cuma ada dua hal sih, yaitu bicara mengenai kesederhanaan dan kepedulian. Yeah. Saya dapat ini dari Matius 2 yang mengenai kelahiran Yesus, bahwa kita tahu bahwa kelahiran Yesus itu dilahirkan di palungan. Bicara kesederhanaan ya. Malaikat di dalam Lukas 2 pun juga dibicarakan bahwa malaikat itu menyampaikan berita kabar sukacita ini kepada gembala. Yang notabene mungkin di buat kaum di Timur Tengah, gembala itu sebagai kaum yang terpinggirkan lah. Nah, bicara itu kesederhanaan. Nah, kepedulian, nah yang buat saya tuh kepeduliannya kenapa si gembala ini pada saat diinformasikan oleh malaikat bahwa ada kabar sukacita bahwa akan lahir seorang juru selamat, dan dia merespon datang ke Bethlehem, dia melihat anak tersebut. Nah, buat saya itu ya kepedulian. Peduli ini adalah bicara bagaimana si gembala ini langsung merespon. Mungkin buat kita ada ya
Pak Pane ya, sering mendengar berita tapi ya nggak direspon gitu. Ya buat saya itu ya bukan suatu kepedulian, tapi si gembala ini udah merespon, udah mendengar, langsung dia merespon. Meresponnya dengan apa? Langsung dia melihat, mau melihat bayi Yesus. Nah, ini yang saya bilang kepedulian. Dan saya coba ajarkan kepada anak saya kepedulian itu. Walaupun sempat dia ada beberapa protes. Seperti contoh di minggu-minggu terakhir, kejadian itu 2 minggu yang lalu. Saya punya hobi ya, piara ikan cupangan. Tapi ada ya namanya kita breed, pasti ada yang reject-nya, yang kurang, yang istilah kata grade B lah. Nah, grade B itu saya kasih ke tukang ikan yang di Pelati Mas, di dekat rumah orang tua saya itu ada yang naik motor. Nah, itu saya kasih gitu loh. Karena saya melihat mereka, dia tuh beli ikan untungnya sedikit sekali. Nah, saya coba beri kepada dia. Tapi ya sempat ada protes gitu loh dari anak saya. Itu nggak mendidik. Emang bisa berbeda seperti itu. Nah, tapi oleh istri dan saya juga mengajarkan bahwa kehidupan itu bukan hanya bicara untung dan rugi, tapi bicara bagaimana lu bisa memberi salah satunya jadi berkat. Itu aja sih yang saya coba tanamkan. Jadi intinya ya, seperti yang tadi saya bilang, Natal, kesederhanaan, kepedulian. Dan kepedulian. Kalau Prana gimana? Kalau saya sih tidak beda jauh dengan Pak. Tidak boleh, harus beda jauh. Tidak beda jauh. Buat tapi kita ngobrol bertiga kalau jawabannya sama. Gitu. Nanti kayak tadi lagi pas saya sepatu terus tiba-tiba jomplang. Ya pada. Kalau menurut saya kalau yang saya terapkan kepada anak-anak yang adalah satu yang nggak ya jauh sih kepedulian juga. Karena kan saya bilang sama mereka berdua bahwasanya Natal ini kepedulian Tuhan sama kita. Saya sudah terapkan ke mereka, Tuhan itu segala-galanya, maha baik, maha kuasa, maha agung. Pokoknya semua-muanya mengenai Tuhan yang terbaik gitu, yang Tuhan berikan. Terus, ini Natal ini bukti kepedulian Tuhan. Gitu. Dan kita harus menyingkapinya, apa namanya, meresponnya dengan sukacita. Kenapa harus sukacita? Kayak misalnya aja saya bilang ke mereka, kalau papi sama mami peduli atau sayang sama kamu, seneng gak kalian? Gitu. Seneng. Nah ini apalagi kita ini dipeduli, dikasihi sama Tuhan. Tuhan itu pribadi yang maha segala-galanya. Yes. Ini sayang sama peduli sama kita, berarti kita harus sambut dia, rayakan hari kelahirannya ini dengan sukacita. Saya bilang begitu, begitu ke mereka. Jadi hati kalian ini begitu menyambut Natal, bulan November akhir, itu harus dengan sukacita, harus dengan senang. Walaupun pada akhirnya inti-intinya ya anak kecil ya Pak, tetap aja dia seneng. Ayo kita ke mall beli baju Natal. Nah itu. Tapi intinya dasarnya yang saya tekankan ke mereka lebih besar adalah bukti kepedulian atau kasih Tuhan yang maha segala-galanya itu sayang sama kita dinyatakan dengan kehadirannya ke dunia. Begitu Pak. Ya emang sih kalau Natal ya kalau kita lihat pakai esensial kitabnya kan ya di kesederhanaan, kepedulian, Tuhan datang itu bahkan lewat tukang kayu, ya gak sih? Kalau dia mau kan dia bisa datang lewat jadi apa namanya anaknya Herodes lebih keren lagi gitu ya. Meskipun dia punya bapak Herodes, tapi kalau Yesus benar-benar jadi anak Herodes, mungkin dia jadi raja yang lebih bagus gitu kan ya. Pengaruhnya, dampak, impact-nya mungkin lebih besar, tapi tidak dilakukan ya. Ya kalau saya sih sudah ya seperti 7 tahun ini kan ya, di rumah tuh nggak pernah Pak. Seingat saya sejak Sion lahir tuh nggak pernah saya kondisikan ada pohon Natal. Apakah tidak tergoda pengen beli pohon Natal gitu ya? Tergoda, cuma saya akhirnya takutnya ya saya tuh menularkan sesuatu yang kalau bagi saya dulu diterapkan agak salah sama orang tua gitu ya. Natal tuh pohon terang, terus kalau ada pohon terang yang model baru yang warna putih, beli. Pengen punya warna putih. Model yang hijau belum rusak-rusak juga gitu kan. Kok jadi hal kayak gini-gini ya? Maksud saya esensinya seperti itu. Akhirnya kita ya sukacita, tapi ya hanya dirasakan oleh keluarga saja. Pohon terang itu kan hanya bisa dilihat di, saya tidak bilang pohon Natal itu salah ya. Cuma kalau mau jujur, pohon Natal itu kan akhirnya hanya dinikmati oleh kita dan keluarga. Padahal NCC Natal kan kita berbagi tadi kata Pala Semana, peduli sama orang. Jadi makanya kalau di The Way kan biasanya setiap Natal itu kan kita memang sebelum pandemi apalagi kita pasti keluar gitu ya, sharing entah satu box berapa lah gitu kepada orang-orang supaya kita berbagi. Terus kita juga biasanya ada makan-makan di sini, berbagi dengan jemaat. Cuma karena pandemi ini aja nih kita takutnya lagi salah gitu ya, apalagi ini virus Omicron ya.
udah masuk Pampang di Wisma Luar. Atlet katanya ada 3 orang ya berita terbarunya. Berarti kan itu bisa ya impact-nya kalau benar sedahsyat yang kata orang-orang di luar sana ya kita harus benar-benar bijaksana gitu ya. Nah, jadi ya tadi Natal ya gembala tadi ya, gembala. Coba saya pernah bertanya, kenapa ke gembala gitu ya? Kenapa? Berita kabar baik itu malam, kan kalau gembala sama orang Majus agak beda. Orang Majus itu bertemu dengan bayi Yesus itu apa namanya, mungkin setelah Yesus, kalau dalam tafsir setelah Yesus umur 1 tahun, 2 tahun. Iya ya kan? Karena Herodes kan bilang ketika tahu ada raja bayi yang baru lahir, dia bunuh semua anak yang usia di bawah 3 tahun. Iya. Berarti kurang lebih ya sekitar 2 tahun setelah Yesus lahir. Tapi yang pertama kali kalau kita lihat di Alkitab, selain Maria dan Yusuf yang menjumpai bayi Yesus di palungan di malam itu, karena kan malaikat itu di Padang Efrata kan hari ini, ya, malam ini telah lahir bagimu, berarti kan pas oe-oe ya malamnya itu malaikat bicara kepada gembala. Nah, yang saya berpikir itu kenapa gembala gitu? Ya, pernah nggak berpikir gitu? Kenapa nggak imam-imam gitu? Kenapa nggak orang Farisi gitu ya? Yang notabene kalau mereka yang diberikan penglihatan surga, saya yakin sekeras-kerasnya hati para imam, sebejat-bejatnya atau semunafiknya orang Farisi, kalau dijumpai malaikat, pasti kan nggak mungkin, orang dia orang beriman kok gitu ya, pasti dampaknya lebih luar biasa, mungkin akhirnya, nah kenapa ya? Sampai sekarang saya masih berpikir, why, kenapa gembala gitu? Atau ada angle lain yang Bapak berdua bisa lihat di momen Natal di Alkitab yang soal Padang Efrata ini? Kalau menurut saya pasti kenapa bukan orang Farisi, ya orang Farisi kan karena pengetahuan mengenai hukum Tauratnya itu sudah luar biasa, segala sesuatu pasti dia akan sinkronkan dengan hukum Taurat. Jadi tetap aja ada, ibaratnya ada balasan-balasan, walaupun dia tahu itu malaikat, mungkin dia akan ngeyel, ah jangan-jangan ini bukan malaikat nih, kenapa kok datangnya malam-malam atau apa gitu. Jadi kenapa gembala, ya gembala karena gembala itu menurut saya mungkin karena pribadi gembala itu taunya ya A, B, B, kalau dia sesuatu yang baru dan menurut mereka ini makhluk surga atau sesuatu yang datangnya dari Tuhan, mereka langsung akan menerima itu. Oh, dibilang hari ini telah lahir bagimu juru selamat, berarti suruh datang, ya mereka datang tanpa ada ibaratnya lihat dulu hukum Tauratnya apa, nggak lama-lama gitu loh kalau gembala. Kalau Farisi mungkin mereka akan banyakkan bawa baca Tauratnya lagi. Nah, jangan ya kitab mana nih datang malaikat gitu. Walaupun sebenarnya kan udah tertulis kan di perjanjian lama, di Mika segala macam ya saya udah. Tapi akan bahkan ada respon balik yang menurut saya jadi nggak sampai ke mereka gitu loh pasti. Pak Rusman ada perspektif lain? Kalau buat saya, kenapa gembala? Ini dalam perspektif saya ya. Gembala itu adalah pribadi kalau di mata saya itu orang yang benar-benar bisa menjaga. Seperti kita tahu, gembala itu dia pasti kalau dibicara di konteks di Alkitab, dia adalah mengembalakan domba-domba ya kan, atau kami. Dan dia kalau dikasih kepercayaan untuk menjaga 100, ya dia berupaya untuk menjaga 100. Jangan, andai kata ada yang hilang satu, ya dia berupaya untuk mencari. Ini bicara mengenai yang seperti yang tadi saya bilang, kepedulian juga. Maka saya bilang, ya kenapa malaikat kepada gembala, karena dia orang yang peduli atas dan bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan. Sehingga kalau andai kata dikasih pada saat malaikat itu memberitahukan kepada gembala, langsung seperti yang kita lihat dalam Lukas 2, langsung dia responnya apa ya? Dia langsung melihat bayi Yesus. Jadi bicara apa ya? Lebih kepada peduli juga sih. Mungkin kalau menurut, kalau boleh nambah nih Pak, mungkin karena firman Tuhan itu bilang kan Yesus itu sebagai anak domba. Ya mungkin ya yang berhubungan sama domba ya. Bener, mungkin gembala bisa, juga, bisa. Menurut saya gitu loh. Dari mana gembala itu hanya gembalain kambing domba, siapa tahu ada onta. Ada kijang ya, kita enggak tahu. Mungkin gitu ya. Ya tapi lepas dari itu sih, yang kalau kita belajar apa konteks tadi di Matius tadi, respon gembala itu sih yang keren sih bagi saya. Responnya. Ya apa namanya, mereka malam-malam, kalau orang Jawa bilang lelean, gembala itu malam-malam pasti nggak mungkin tidur dong. Yeah. Karena kan bahaya itu mengintai justru di malam hari, binatang buas dan lain sebagainya. Lagi melek begitu, lagi jaga, lagi ronda, ada malaikat, mereka lihat, dan mereka cepat-cepat gitu kan ya, langsung pergi. Berarti ya, tadinya tanggung jawabnya domba, seolah-olah ya udahlah ini nggak penting lah gitu ya. Ini ada sesuatu yang penting ya, berarti memang
Kalau menurut saya akhirnya kita belajar dari gembala ini skala prioritas kali ya. Ya, satu sisi ya ketika belum melihat itu ya apa yang mereka dipercayakan untuk mengembalakan kambing domba ya mereka urus baik-baik. Tapi ketika mendapatkan satu berita dan berita ini mereka anggap begitu pentingnya, jauh lebih penting daripada gembala-gembala, skala prioritasnya bisa berubah. Beradaptasinya cepat. Sikapnya, tanggapnya cepat. Jadi memang ya kita belajar di gembala ini kalau saya ya, jadi kita jangan terlalu kaku gitu. Dengan kita punya prinsip oke gitu ya, kita punya idealisme oke, tapi ya kadang-kadang kita harus extraordinary melakukan sesuatu yang out of box gitu ya, yang di luar apa yang kita sudah punya pegang selama ini, karena menyikapi sesuatu skala prioritas itu bisa berubah, apalagi kalau ini bicara mengenai iman gitu ya. Dan ya kalau saya nangkapnya gitu ya, respon gembala. Kalau Pak Lesmana dan Pak Prana ketika lihat gembala ini, selain tadi kalau saya bilang responnya yang oke banget, cepat banget, tanggap banget, apa bisa kita teladani dari para gembala ini di momen Natal pertama itu? Kalau di momen kita bisa pelajari sih, kalau buat saya ya. Nggak. Kira-kira gembala itu ketika pergi ya hari ini telah lahir bagimu, dia tuh nyari-nyari kayak orang Majus gitu, apa langsung tahu ya kira-kira ya? Di kandang, ya kan? Kalau nyari-nyari butuh effort banget loh. Orang maju saja nyerah gitu kan, akhirnya ketemu ke istana raja gitu ya. Nyari ya kalau dia bilang. Nyari ya? Kalau menurut saya juga nyari pasti gitu. Yeah. Cuman kan ada apa namanya, ada sebuah apanya, clue-nya di situ ada di dalam kandang gitu aja. Dan menurut saya... Ada itu, ada firmannya? Ya kan akan hari ini akan lahir bagimu di kota Daud. Nah iya gitu dong. Ya. Di apa namanya, di dalam palungan. Coba kita cek dulu ya. Terus gimana? Nah mungkin dari situ mereka dapat apa, clue-nya begitu pasti. Jadi kemudian seperti itu mereka pasti mereka akan nyari gitu pasti. Cuman ya gitu tadi yang kita. Oh iya ada ya. Di Lukas 2 dalam palungan. Iya seperti berarti itu. Langsung mereka meskipun nyari ya nyari fokusnya pada kandang palungan, pada palungannya gitu ya, jadi ya, tempat-tempatnya ya. Udah ibaratnya udah strict lah, udah mereka udah tahu yang ini tuh tempatnya. Jadi mungkin saya nggak tahu sih berapa luasnya itu Bethlehem gitu. Mungkin tapi tempat-tempat yang ada palungan, ada kandang domba, mungkin gimana mereka itu tahu ya? Karena kan gembala kan dalam radius mereka dalam itu tahulah kalau yang ada palungan di Bethlehem di mana aja tuh. Jadi tempatnya udah mereka tuju ada gitu. Paling beberapa tempat mungkin, tapi pasti mereka cari gitu pasti. Menurut saya sih gitu, Pak. Kalau itunya apa namanya? Tadi yang bisa kita ambil dari yang kita bisa teladani ya, maksud saya ya ini mungkin Natal ini untuk orang ditujukan untuk pribadi-pribadi yang berjaga-jaga gitu loh pasti, bukan orang yang disapa mantip ya. Mungkin kalau kita dapat tugas ronda ya mungkin ditujukan buat kita, enggak pokoknya ya. Iya benar juga ya, berarti berjaga-jaga. Berarti berita kabar baik itu dan yang mendapatkan berkat itu ya mereka yang berjaga-jaga. Bukan yang berleha-leha, yang nyantai-nyantai gitu, bukan. Kalau menurut saya gitu pasti. Kalau sebenarnya ada angle lain yang kita bisa teladani. Kalau tadi saya bilang respon mereka yang begitu cepat ya, beradaptasi. Prioritas mereka bisa berubah sehingga domba-domba mau kayaknya dimakan ya, dia nggak peduli karena ini yang lebih penting. Iya. Kalau Pak Prana tadi bilang apa tadi, berjaga-jaga ya. Kita orang Kristen harus berjaga-jaga. Kalau Pak Lesmana bisa lihat lain? Kalau saya lihat dari angle-nya bahwa keseharian kita pasti kita butuh ya sebenarnya basic-nya dari kepeduliannya dia dan bicara responnya ya. Dia mendengar suara dari malaikat, firman dari malaikat, langsung dilakukan. Nah ini yang di momen Natal ini yang semestinya kita pun juga seperti ini nih. Kita mungkin di dalam saat teduh kita, ya why, kenapa pada saat kita ada apa ya, peneguhan dari firman ataupun teguran daripada Tuhan lewat saat teduh kita, ya kita mesti responnya dengan cepat, dengan positif gitu loh. Jangan membentengi diri kita, itu aja sih kalau saya lihat. Keren ya. Terus juga mungkin kalau ini saya dulu ya, nanti semuanya ya. Kalau saya ngomongin Natal itu kelihatan banget kalau kita benar-benar sikapi ya, baca ayat-ayat yang ngomongin Natal tuh skenario Tuhan tuh yang kerennya luar biasa, pakai bingit. Bagaimana dia akhirnya membuat suatu momentum dengan kelahiran Yesus yang menggenapi semua nubuatan perjanjian lama.
Contohnya, meskipun Yusuf sama Maria itu keturunan Daud yang kita tahu, tapi kalau misalnya tidak ada momen khusus, nggak mungkin mereka bisa melahirkan, Maria bisa melahirkan bayi Yesus di Bethlehem. Ya. Karena kan mereka di Bethlehem itu kan dalam momen apa? Momen sensus kan? Sensus, ya, kan? Ya, yang diadakan Kaisar Agustus kan ya. Kembali ke maka daerah. Semua orang harus kembali ke kampung halamannya. Dan karena mereka keturunan Daud, mereka yang ada di mana? Mungkin di Nazaret awalnya mereka tinggal. Mereka harus ke Bethlehem. Akhirnya lahirlah di situ untuk menggenapi nubuatan Mika gitu ya. Jadi ada skenario-skenario Tuhan yang memang luar biasa. Ketika Tuhan sudah bernubuat itu, maka ya di luar akal kita, Tuhan bisa buat kondisinya luar biasa. Dan juga dengan dia pilih Yusuf dan pilih Maria, itu juga menggambarkan akhirnya kekristenan itu bukan ada di awang-awang. Ya, kalau misalnya, ya tadi, apakah tidak bisa Yesus lahir sebagai anak raja? Bisa saja kalau Tuhan mau. Dan gak ada yang salah juga dengan hal itu kan. Kalau dia memang mau jadi juru selamat dengan menjadi bangsawan, mungkin lebih bagus satu sisi. Tapi mungkin di sisi lainnya akhirnya kekristenan akan dianggap sebagai agama orang-orang kalangan atas. Ya, nggak down to earth gitu ya. Dengan Yesus Tuhan kita yang Tuhan kita imani dan mau lahir di kandang domba, itu bagi saya teladan yang keren banget itu ya. Bagaimana dia menanggalkan semuanya untuk lahir di palungan. Jadi, nah mestinya kita dalam momen Natal ini ya seperti tadi ya. Jadi kita belajar untuk memposisikan diri dengan benar. Ya, kalau saya sih menyikapi Natal ya silakan saudara beli baju baru, nggak ada yang salah. Siapin nastar, nggak ada yang salah. Cuma pertanyaannya ketika kita siapkan itu untuk kita dan orang-orang yang ada di rumah kita, apakah kita juga berbagi itu kepada orang lain? Dan bukankah esensi Natal itu kita berbagi supaya terang yang kita bisa dapatkan itu bisa tersalurkan, bisa dilihat oleh orang lain yang sedang mengalami kegelapan. Jadi Natal ya harus keluar gitu ya. Dan esensi Natal harus memberitakan kabar baik itu. Itu yang saya dapatkan kalau saya ngomongin Natal atau ngebayangin Natal ini. Lebih dari yang lainnya. Kalau Pak Prana dan Pak Lesmana menyikapi Natal atau melihat apa sih yang esensi Natal yang benar-benar luar biasa yang memberkati kita itu apa ya kira-kira? Kalau buat saya, esensi Natal ya salah satunya berbagi ya. Dan satu momen yang saya upload di Facebook saya di tahun 2019 pasti sebelum pandemi. Pada saat itu malam Natal 24 Desember habis itu kita berbagi dengan rekan-rekan di sekeliling BSD. Dan saat itu saya bersama dengan Pak Lidarto dan Bu Mariati, itu kita benar-benar kejadiannya di Giant BSD. Sekarang udah nggak ada. Nah itu apa ya? Mereka yang dari golongan kaum seberang kita, saudara-saudara kita, itu bisa mau menerima dan mengucapkan doa-doanya buat kita gitu loh. Jadi bicara Natal semestinya bicara berbagi dan apa ya, dan juga meresponnya dengan kepedulian juga. Tapi harapannya sih mungkin banyak komunitas nih Pak ya yang hanya bisa berbagi pada saat di momen-momen Natal seperti mengunjungi yatim piatu, tapi cuma di Natal doang. Tapi semestinya bicara Yesus lahir di palungan, kesederhanaan itu, dan kita mau peduli dengan sesama, seharusnya sih nggak cuma di momen Natal. Di momen Natal, di momen yang lain-lain sebagainya. Dan itu yang biar kita tuh bisa dilihat oleh orang. Jadi berkat ya. Jadi berkat lah. Ya, tapi sebenarnya sih kalau saya ya Pak, nggak salah juga. Iya. Begini, kalau di momen Natal aja nggak berbagi, gimana kita bisa aplikasi mengkondisikan diri kita untuk berbagi di kesempatan yang lain? Benar nggak sih? Karena momen Natal kan momen yang maksudnya harus kita menunjukkan diri kita loh. Ini loh, kita nih Kristen loh nih. Kita bersyukur dengan cara begini. Nah, semoga dengan Natal kita berbagi, kebiasaan itu, kayak Pak Lesmana, terinspirasi. Ternyata bisa jadi berkat ya, yang kita kasih cuman nominalnya misalnya dengan makanan 10.000, 15.000, tapi mereka bisa bersyukur gitu ya. Nah, mungkin kalau ada berkat lain, kita akhirnya mulai tergoda untuk memberikan juga di kesempatan lain, dan akhirnya menjadi dampak yang luar biasa. Kalau Pak Prana? Kalau buat saya ya momen Natal ya, seperti yang tadi Pak Lesmana bilang, memang tidak terlepas daripada kasih. Kasih di Natal ini, Tuhan sudah menunjukkan kasih kepada manusia. Kan di firman Tuhan, di perjanjian lama bilang,
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Iya. Nah, di sini di momen Natal kita harus mendeliverkan kasih itu, membuktikan membuktikan kasih itu, mengaplikasikan kasih yang udah kita terima dari Tuhan. Karena kan Tuhan mengasihi kita, dia datang ke dunia. Nah, kita mengaplikasikannya itu bukti bahwasanya saya udah terima kasih itu, saya mau membagikan kasih itu kepada sesama manusia yang bukan hanya seiman dengan kita. Pokoknya kita lihat manusia, kita sama manusia, nggak peduli itu agamanya apa, gitu, iman mereka apa, tapi sesama kita manusia, saya akan membuktikan kasih itu, saya telah menerima kasih itu dari Tuhan, saya akan memberikan kepada mereka sesama kita, gitu pasti Natal itu jadinya. Keren. Nah, dari cerita-cerita dari tokoh-tokoh di Alkitab yang muncul di seputar Natal. Kita udah ngomongin gembala secara spesifik tadi. Ada orang Majus, ya kalau kita ngomong satu persatu ya dalam waktu satu jam nggak mungkin lah ya. Ada Maria, ada Yusuf, ada Elizabeth, ada juga Zakaria yang mendahului Yohanes Pembaptis, yang mendahului kelahiran Yesus juga. Orang Majus, terus ada Herodes ya. Iya, ada imam-imam yang ditanya Herodes gitu ya. Itu ada figur-figur itu nggak yang menjadi inspirasi juga yang bisa Bapak Ibu dapatkan, Bapak mendapatkan gitu, yang bisa di-sharingkan ke kita nih. Kalau orang Majus kalau saya dapatkan, ya itu Tuhan, kalau gembala kita kan mewakili kaum bawah gitu ya Pak. Tuhan menemui kaum bawah. Kalau orang Majus menurut saya, Tuhan juga memanggil juga, memilih orang-orang yang pintar. Kalau di Alkitabnya bilang, kata orang Majus itu kan katanya bijaksana gitu ya. Ya ini semua golongan Tuhan mau rangkul gitu di Natal ini. Gitu aja saya pasti kalau menurut saya mengenai profil orang Majus di sini. Yeah. Begitu. Kalau Pales, dari tokoh-tokoh Alkitab yang muncul di seputar Natal, Maria. Kenapa tuh? Karena cewek, Pak. Karena statementnya yang buat saya, jadilah padaku itu. Jadi padaku. Apa yang sebenarnya itu apa ya? Sesuatu yang sulit ya. Sulitnya kenapa? Dia belum menikah. Tapi dan dia bisa meresponnya saat itu juga dengan suatu pernyataan ya, dan menyatakan kerendahan hati dia. Padahal itu aib ya Pak ya, belum nikah tapi akan mengandung gitu. Dan dia juga pasti akan berpikir dong. Malu nih saya nih. Rasa malu ada, tapi dia bisa merendahkan egonya dia untuk percaya kepada kehendak Tuhan atas diri dia. Nah, ini yang mesti buat kita, ya mungkin kita bisa bilang, berat. Gampang lah itu ya. Tapi sebenarnya kenyataan itu yang mesti kita jalani itu ya butuh effort juga sih. Kerelaan hati ya, Pak. Kerendahan hati. Ya, menarik kalau Maria ya. Tapi bagi saya Yusuf juga penting. Penting, ya. Dan kalau kita baca Alkitab, ya jangan lugu hanya itu yang terjadi. Bayangin ya kalau Yusuf tahu Maria udah hamil. Tunangannya udah ngandung. Kan itu ada pasti udah ketahuan duluan kan? Terus dia udah berniat untuk menceraikan. Ya pertanyaannya, apakah tidak ada ngobrol gue Yusuf lo Maria? Kenapa sih lo mengandung gitu kan? Ada pertengkaran-pertengkaran kecurigaan. Akhirnya Tuhan menampakkan ini pada Yusuf kan? Jangan ceraikan dia karena dia mengandung daripadaku. Tapi ada diskusi-diskusi mungkin ketika Maria dituduh sama Yusuf itu, ya udah deh. Terserah lo deh, ya. Gue udah ngomong bener ini dari Roh Kudus gitu ya kan. Jadi ada hal-hal yang ya nggak semua kan ditulis di Alkitab gitu kan. Dan juga akhirnya momen Maria hamil, Yusuf tahu kan nggak cuma 1x24 jam itu. Ya bisa jadi ada beberapa hari dalam seminggu itu ya, 7 hari. Mereka bergumul masing-masing dan akhirnya mereka mau mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan. Maria tadi dengan konsekuensi dituduh sebagai pejina. Iya, betul. Yusuf juga harga dirinya Pak, ya biar bagaimanapun pasti orang bukan anaknya dia, gitu ya, tapi mau dinikahi. Dan ini kan lagi gamang juga nih, bener Roh Kudus atau enggak nih gitu ya. Tapi dia tetap lakukan dan akhirnya luar biasa. Itu kalau Maria emang keren banget sih ya. Jadi kalau ya ada kelompok Kristen tertentu kan yang agak sedikit mengkultuskan Maria, tapi saya memahami ya. Cuma memang tadi ya kita harus, saya respect banget sama Maria ya. Tapi ya tadi Maria tetap manusia ya, jadi pengkultusan manusia ya tidak seharusnya gitu ya, harus kepada Tuhan dan dalam hal ini Yesus Kristus. Kalau ngomongin orang Majus juga menarik ya Pak. Orang Majus itu bukan orang beriman Pak. Iya. Orang kafir kan, penyembah bintang-bintang antariksa gitu, tapi Tuhan bisa pakai itu ya. Nah ini ya, tapi kenapa gitu ya di dalam kekristenan ini kita nggak kasih perhatian khusus gitu kepada
orang-orang yang belum sefrekuensi iman dengan kita gitu. Mestinya kan kalau Tuhan aja dari momen yang luar biasa ini itu mau bicara untuk atau memakai atau mau memanggil orang yang tidak beriman tanda kutip di momen itu, kan orang beriman di PL kan hanya orang Yahudi dong, ya, bangsa pilihan bangsa Tuhan, ini malah dipakai orang-orang Majus ini. Nah, ini aplikasi, implikasi dan sikap kita seharusnya bagaimana ya Pak dalam momen Natal ini? Ya kita gimana dengan orang-orang misalnya yang berbeda lah dengan kita? Ya kalau menurut saya kita harus mengaplikasikan apa namanya, bersaksi itu adalah merupakan penginjilan yang terbaik Pak. Kalau menurut saya bersaksinya ya kalau kita secara frontal menyatakan apa namanya tidak ada keselamatan selain daripada Yesus, mungkin kita akan langsung ditolak. Kesaksian yang terbaik adalah dengan keseharian kita, dengan kita cara kita bersosialisasi dengan lingkungan kita, dekat-dekat rumah aja lah yang paling kecil dulu Pak, yang paling dekat dengan tetangga kita, bagaimana kita merespon apa namanya, menerima mereka, menghormati mereka, bisa bergaul dengan mereka, paling enggak kalau ada makanan tempat kita bagi. Kita bagi. Asal jangan yang babi dong. Iya, enggak babi. Kita udah tahu. Kenapa kan lagi masang babi lu bagi sama Pak Haji sampingnya. Ya enggak mungkin Pak. Ya. Paling kayak kita bagi-bagi seperti itulah yang sedikit-sedikit salah satu bukti. Bukti konkret yang deket aja gitu loh Pak. Enggak ada perlu. Bukan enggak perlu. Jangan sampai kita langsung secara frontal gitu. Tapi membuktikan dengan kasih itu paling keren menurut saya untuk menyatakan kesaksian kita. Ngomong-ngomong kan belum lagi viral tuh kan kemarin tuh. MUI dari Sumatera Utara kalau nggak salah kan bikin apa namanya kembali tuh setiap Natal ada aja gitu ya, cuma yang viral yang udah ketahuan tuh yang MUI di Sumatera Utara bilang nggak boleh mengucapkan selamat hari Natal kepada orang Kristennya atau mengikuti apapun juga acara perayaan Natal karena itu dia anggap syirik dan apalah gitu ya. Ya sikap kita gimana kalau pala sebenarnya kita balik nggak pas Lebaran kita haram mengucapkan minal aidin wal faizin. Walaupun nggak bisa dipungkiri ya Pak ya, dari nggak usah jauh-jauh lah, dari rekan kerja saya aja itu banyak yang kasihan loh ya masih mayoritas dari rekan-rekan saya yang Muslim itu nggak ada yang mau memberikan selamat untuk kepada saya, dan mungkin karena saya paham bahwa mereka ya mungkin menganut atas apa yang di statement oleh ulamanya mereka. Tapi yang penting buat saya selagi kita mereka lebaran ya kita tetap kasih. Karena ucapan. Jujur saya dari kecil memang diajarkan apa ya? Lu hidup mesti satu jenis, satu ras gitu. Dan itu memang sudah ada suatu momen yang dimana membuat pikiran saya berubah. Bapaknya. Yang dimana kejadian itu tepat, saya masih ingat banget pada saat 98. Kerusuhan 98 itu membuat, itu kan kalau saya bilang itu puncaknya ya. Puncaknya kebencian atas suatu etnis tertentu. Dan saya saat itu saya kuliah di Gunadarma yang notabene heterogen. Saya cuma minoritas. Satu kelas minoritasnya cuma 2 orang. Oh, Chinese. Saya sama rekan saya. Nah saat itu salah sendiri lo, bukan di Atma Jaya masuknya Gundar. Dulu ada binus belum? Dulu ada, cuma udah ada binus ya? Udah ada binus lah. Udah ada binus. Nah masalahnya dulu mau coba di kan ada coba daftar di UI pas lulus. Nggak lulus, nggak dapat. Saya itu kan penting di Depok. Gue daftarnya di SMA Negeri 78. Lo maksudnya Untar. Nah justru itu gue nggak mau. Gue mau coba untuk heterogen. Iya. Karena gue lihat dari kecil, dari TK sampai SMA Seras mulu gitu loh. Nah mau coba ya kan. Dan ternyata memang pada saat kejadian 98 itu merubah benar-benar mindset saya. Memang ada yang pada saat itu praktek di akhirnya kita ada lab praktikum dosen, asisten dosennya tuh rasis banget gitu loh. Tapi saat itu benar-benar dibela sama teman-teman saya. Sampai asisten dosennya tuh di depan saya mau diajak berantem bahkan pas saat kejadian 98 teman dekat saya ibunya sampai nelpon ke rumah, lu ke keluarga tempat gue deh di Depok di perumahan BRI di Cimanggis karena itu aman, lu pasti aman. Nah situ ya membuat mindset saya, dan juga saya juga berpikir bahwa kalau dulunya Tuhan itu bisa menegur, dulu saya berpikir Tuhan pasti menegur lewat teman-teman seiman, ya kan?
Tapi lewat, kalau kita lihat dari orang Majus ini kan, seperti yang tadi Pak saya bilang kan, bahwa orang Majus itu kan memang bukan kaum yang percaya kepada Tuhan, ya kan. Boleh dibilang kafir dalam tanda kutip, orang yang gak mengenal, dia bisa dipakai Tuhan, gitu. Saya pun juga beberapa kali dalam momen-momen hidup saya, ditegor, bukan dari kalangan Kristen, tapi dari yang non-Muslim, yang non-Kristen, itu bisa menegor saya dan saya tahu ini teguran dari Tuhan, gitu. Jadi buat saya, ya kalau diaplikasikan bahwa Tuhan itu bisa menegur kita, bisa memakai siapapun untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik sih untuk kebaikan firman Tuhan. Ya emang kalau bagi saya mah hari-hari gini kita rasis tuh nggak boleh lah ya. Saya juga dulu ya masuk kategori entah dirasisin atau juga merasiskan. Gimana kalimatnya? Pokoknya nganggap orang tua lo nggak selevel sama gue lo. Saya juga pernah dibegitukan dengan orang dan akhirnya momen-momen ini ya kita nggak boleh begitu lah. Dengan makanya saya terinspirasi sama satu buah buku Pak. Yesus dalam wajah Yesus dalam segala bangsa itu mungkin buku tahun 80-an apa tahun 70-an gitu. Di mana di buku itu ada beberapa lukisan Yesus yang berbeda-beda mukanya. Ada orang Afrika menggambarkan Yesus orang negro, ada orang Indian menggambarkan Yesus kayak orang Indian gitu. Dan bagi saya ya bisa saja kenapa Yesus lahir sebagai orang Yahudi karena memang konteksnya seperti itu. Tapi bukan berarti akhirnya orang Yahudi itu menganggap diri ras yang paling tertinggi dan lain sebagainya. Dan dalam kehidupan kita ya kalau ngomongin di Indonesia, Jawa yang paling mayoritas, tapi bukan berarti juga akhirnya Jawa itu yang superior dan yang lainnya itu inferior, nggak bisa begitu. Ya kebetulan aja memang orang Jawa lebih banyak kemana-mana, lebih kawin campurnya gampang, kalau orang Batak kan susah. Benar nggak? Orang Tapanuli kan biasanya kan kalau belum bertobat benar kan dulu. Sama kayak Pak Lesmana kan, ya rasnya aja gitu kan supaya menjaga kemurnian marga. Kalau orang Jawa kebetulan kan nggak begitu. Jadi orang Batak kalau suka dikawinin, orang Cina nggak suka dikawinin. Jadi akhirnya lebih berkembang. Ya, tapi kita sekarang nggak gitu lah. Kita orang percaya ada lagu kan tuh, apa hitam putih apa? Rambutmu kelabu, wajahnya itu loh, apa badannya itu loh. Ya itu pokoknya kita semua anak Tuhan gitu kan. Jadi ya intinya ya kita nggak boleh rasis. Ya kenapa apa namanya orang Majus yang terpilih ya Tuhan jelas menunjukkan di peristiwa itu dia mengasihi semua orang. Yesus lahir bukan hanya untuk orang Yahudi, untuk semua orang, dan kekristenan yang kita imani ya juga bukan eksklusif milik kita atau keluarga kita atau kelompok kita atau gereja kita. Ya kita justru harus keluar ya. Jadi jangan apa dalam seperti katak dalam tempurung ya, hanya besar dalam lingkungan sendiri. Dan dengan dunia digital ini kita bisa kok menyuarakan iman kita dengan bahasa yang sederhana. Mungkin kata Pak Prana tadi, kalau kita ngomong hari gini penginjilan, kalau nggak percaya Yesus, lu pasti masuk neraka loh. Ya, kita mungkin akan tertolak, terreject. Ya, jadi kita harus ada pendekatan-pendekatan yang bagi saya mungkin dianggap oleh orang yang apa orang Puritan, orang-orang yang benar-benar penginjilannya kaku begitu, lalu lo terlalu liberal lo. Ya, lo nggak berani menunjukkan iman. Tapi kalau kita orang berhikmat, ya justru hari-hari gini ya itu yang paling penting, yang paling benar. Sebab buktinya banyak sekarang nih ada orang yang di sosial media jelek-jelekin agama lain, masuk kena undang-undang ITE, pencemaran agama, masuk ke penjara. Yakinnya nggak efisien kan? Dia bangga mungkin tepuk diri di dada, oh saya dipenjara karena Yesus. Cuma kalau saya mau jujur mah, ya kenapa lo masih dipenjara karena Yesus kalau bisa membahasakan dengan bahasa yang lebih baik dong. Iya. Dengan dia dipenjara, apa namanya, eksistensi dia atau berkat Benti. Yang bisa dia bagikan kepada orang kan terbatasi. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dia mestinya 5 tahun itu bisa menginjil banyak orang, sekarang nggak bisa kemana-mana gitu ya. Jadi ya sekarang kita pakailah ya kebijaksanaan daripada Tuhan ya. Siapapun saudara ya di momen Natal ini kita ya tadi kata Pak Lesmana tadi kita harus peduli ya kepada sesama kita, berbagi. Dan di momen pandemi ini di tengah beli baju juga kita mau pakai kemana gitu loh. Ya, karena di gerejamu pun juga kan dibatasi ya, ada aturan pemerintah jelas hanya boleh 50% dari jumlah bangku yang disiapkan. Di tempat kita di DW ini setengah bangku udah diungsikan ke gudang, tinggal setengah bangku. Nah, yang boleh datang hanya setengah bangku, 50% dari bangku yang kita siapkan sekarang ini. Jadi semakin sedikit kan. Jadi baju baru dipakai buat apa? Daripada begitu di momen Natal ini coba deh apa namanya uang yang tadinya buat baju baru ya dipakai untuk jadi berkat. Ya kalau kita mah saya mah mengajarkan kalau jadi berkat jangan berkati ya bukan enggak boleh berkati panti asuhan Kristen. Iya.
Tapi kalau momen Natal ini Panti Asuhan Kristen kebanjiran berkat. Sumbangan. Jadi coba tabur sesuatu di tengah orang lain yang berbeda dengan kita supaya mereka diberkati. Ya karena itu tadi kita punya pengalaman ya, berbagi kepada orang lain dan kecil nominalnya tapi berdampak. Nah, kalau saudara misalnya saya cuma punya uang segini ya, coba kerjasama dengan komunitasmu. Ya kalau saudara di punya gereja, yuk lu menabur berapa? Gue cuma bisa 10.000, gue bisa 50.000. Dengan 10.000 kita hanya bisa beli satu paket untuk satu orang, kurang greg gitu dampaknya. Dengan kita berkolaborasi dengan teman sekomsel kita, ada 10 keluarga, terkumpul misalnya 1 juta, bisa dibagi 10.000, 100 paket. Itu lebih luar biasa. Ya. Jadi dikerjakan supaya Natal kita lebih bermakna, dan Tuhan pasti berbahagia karena pesan Natal yang sejati bisa dipraktekkan oleh orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Dan sudah hampir sisa 10 menit lagi ya. Dan saya berikan kesempatan kepada Pak Prana dan Pak Lesmana untuk membagikan angle lain yang mungkin disiapkan kan. Kalau saya undang untuk ngobrol-ngobrol lagi, siapa tahu udah bikin paper 15 halaman. Kok nggak di-sharing sama Pak Se nih ya. Coba apa yang bisa dibagikan Pak Lesmana atau Pak Prana. Sebagai penutup atau closing statement. Silakan loh, 5 menit pun nggak apa-apa. Silakan Males. Kalau buat saya ya Natal jangan disikapi ya. Sebenarnya boleh sih kalau kita mau menyikapi dengan euforia yang tertentu ya. Kalau kita lihat di mall pohon Natal udah ada. Habis itu mesti pakai baju baru seperti dia katakan oleh Pak Prana untuk anak-anak beli anak ini. Ya enggak ada masalah, cuma esensi dasar Natal itu yang saya bilang yuk kita bicara peduli, bicara sederhana sama seperti Tuhan ya kan. Yesus lahir di palungan ya, kita mesti ya bicara kesederhanaan lah. Jangan terlalu mengglamorkan atas, karena ada beberapa rekan saya itu juga makan di A posting, makan di B posting. Buat saya tuh di saat hari kayak begini mungkin enggak terlalu jadi berkat lah. Dampaknya jadi negatif. Dampaknya itu enggak ada. Justru kalau buat saya yang lebih kerennya saya pernah bilang ke teman-teman kantor saya, lu kalau dikata berbagi, posting di sosial media. Lah itu kan ria. Tuhan, kalau saya bilang, Tuhan cuma ngelihat, cuma kita sama Tuhan yang tahu. Kalau saya mau posting, kalau saya tujuannya untuk mengajak orang-orang follower saya yang teman-teman saya yang di Facebook atau di IG itu tahu bahwa memberi, di saat pandemi ini kita bisa memberi, why? Kenapa enggak? Yang penting niatnya bukan untuk ria, tapi niatnya untuk mengajak. Yang kedua ya itu ya seperti yang saya bilang juga ya, kita mau pedulilah, jangan terlalu dengan keegoan kita sendiri. Apalagi kita yang para peserta yang saat hari ini mungkin yang masih bisa diberkati oleh Tuhan ya, masih bisa bekerja, masih bisa dapat THR ya. Kenapa nggak kita sumbangkan, bergabung dengan komunitas mungkin para kekasih Tuhan yang menonton acara ini untuk bisa gabung, untuk bisa join kepada komunitasnya untuk seperti yang tadi pasti bilang, share ke rekan-rekan dan berbagi kepada orang. Terutama di malam Natal ataupun nanti di akhir tahun lah ya. Di momen Natal inilah. Di momen Natal ini. Karena buat saya, seperti yang tadi saya sudah share, momen Natal yang paling membekas banget di hati saya, dan saya tulis ini momen yang di Facebook saya itu momen yang paling membekas di hati saya itu di 24 Desember 2019. Karena itu berbagi yang dimana bahkan orang-orang di luar pun juga mendoakan kita. Jadi ada suatu kebersamaan, tidak ada tembok-tembok penghalang antara kita dengan saudara-saudara kita seberang, nggak ada tembok. Dan itu yang saya bilang kerennya, keren-keren banget. Dan saya ngajak kepada sesama yang menonton acara ini, yuk kita bisa berbagi, berbagi kasih dan peduli kepada orang-orang sekitar kita. Karena itulah esensi Natal yang sesungguhnya. Ya, sebelum Pak Prana tadi, Pak Lesmana. Ya tadi, memposting makanan, ya sebenarnya hak-hak saudara juga ya. Sah-sah saja. Cuma kalau dibilang akhirnya kita yang teman lain nih, saudara memposting makan di restoranan, lo posting di sosial media, terus lo ngomong orang lain yang memposting menolong orang itu, lo anggap kok ria ya? Bagi saya
lebih bagus mana? Ya, memposting kita nolong orang atau memposting untuk kenikmatan kita sendiri ya. Soal hati manusia biarlah Tuhan nanti yang menghakimi gitu ya. Tapi ya kalau saya sepakat dengan kalau kita motivasi kita benar tulus memposting karya atau yang kita lakukan bagi sesama itu, siapa tahu menginspirasi komunitas lain atau orang lain sehingga akhirnya berlomba-lomba juga untuk menabur itu, jadi akhirnya efek bola salju kan yang kita harapkan gitu ya. Ya itu dari Pak Lesmana tadi. Kalau Pak Prana? Kalau buat saya untuk Natal ini adalah bukti kasih Tuhan kepada kita manusia. Nah, setelah kita menerima, kita harus membagikan itu supaya kasih yang kita terima dari Tuhan itu kita juga bisa memberikan kepada yang lain sehingga yang lain juga ikut merasakan kasih itu pasti. Gitu aja, Pak. Iya, iya. Jadi kalau sudah ikuti program ini ya, ya sama ya, saya Pak Prana, Pak Lesmana ingin mengajak saudara untuk memaknai Natal dengan benar, dengan baik, gitu ya. Tema Natal kita atau yang saya berikan di The Way ini ya, The Simplicity of Christmas, jadi kesederhanaan Natal itu. Memang kalau mau jujur Alkitab dibaca ya, Natal ngomong sederhana kok ya. Yesus hanya dengan kain lampin ditaruh di palungan ya. Terus juga yang datang hanya gembala-gembala ya, nggak bawa hadiah. Orang Majus baru setahun kemudian datangnya gitu ya. Semua bicara mengenai kesederhanaan, Yesus yang Tuhan, yang punya kemahaan, dia bisa lakuin apapun, dia membatasi diri dengan lahir menjadi seorang manusia fana dan terbaring di palungan. Jadi, saya berharap sungguh di Natal 2021 ini, kami belajar untuk memaknai Natal dengan sederhana, belajar untuk membagikan Natal dengan berdampak kepada orang di sekitar lain ya. Dan saya mengajak juga saudara, keluarga, saudara yang bergereja di tempat lain juga untuk memaknai Natal dengan baik, jadi berkat buat orang di sekitar kita masing-masing ya, supaya terang Tuhan, kasih Tuhan itu terlihat dalam kehidupan kita, dan kita jadi kesaksian yang hidup, kita jadi surat Kristus yang terbuka. Orang akhirnya melihat kita, oh orang Kristen ini merayakan hari rayanya, keren loh gitu ya, bijaksana loh, bukan mewah di gedung gereja yang dinikmati hanya orang Kristen yang logikanya sudah tahu kabar baik, tapi mereka mau berbagi. Sehingga orang-orang di luar sana yang belum tahu kebaikan Kristus itu bisa merasakan lewat tangan-tangan saudara, tangan saya, tangan kita, orang-orang percaya. Ya semoga Natal ini jadi berkat, dan demikian obrolan Bible Talk pada hari Minggu ini. Sekali lagi ini ditayangkan jam 11. Nanti Bapak Ibu yang online mau beribadah, siapkan hati dan jammu di jam 3. Kita akan ibadah online di jam 3. Tapi kalau Bapak Ibu nanti yang ada di sini tetap ibadah seperti biasa. Hari Minggu depan di tanggal 26 kita akan berusaha untuk kembali lagi ya di jadwal awal. Bible Talk dimulai dari mungkin pagi ya jam 9.15 dan juga ibadah online-nya kembali di jam 11. Ya, saya Pase, saya Lesmana, dengan saya Prana. Ya, kita bertiga mengucapkan minal ajin, kita mengucapkan selamat Natal selamat buat Natal. Semua saudara. Selamat Natal. Doa kami dari The Way, damai sejahtera Tuhan, sukacita Natal, kebahagiaan Natal limpah atas saudara. Tolong diperhatikan, bukan karena ada kemewahan makanan yang kita nikmati, tapi benar-benar rasakan kemurahan Tuhan buat saudara. Di zaman yang susah ini, dua kali Natal kita mengalami keprihatinan, ya, tapi Tuhan masih pelihara kita dengan luar biasa. Lewati padang gurun, lembah kelam sekalipun, Tuhan masih menyertai kita sehingga kita nggak tergeletak. Itulah yang harus kita syukuri. Tuhan ada bersama dengan kita, ya Allah yang Immanuel. Tuhan Yesus memberkati semuanya, sampai ketemu lagi. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.